Hanya satu bulan madu di tempat pelatihan. Seperti itu. Kegiatan ini sikat ya, Boy. Pohon Natal. Ini ada pohon Natal. Kalau ini sikat. Sikat Agustus kemarin. Oh iya. Tahun 2017 ya. Tepatnya kami sepakati itu 1 Juni 2017. 17. Tapi sebelumnya memang kami sudah coba-coba. Daripada enggak tahu itu hari berdirinya ya 1 Juni ini kami tetapkan sebagai hari lahirnya Wali Gunung. Wali Gunung. Pak, boleh tahu sebelum adanya Wali Gunung Bapak dan Ibu ini aktivitasnya apa? Nah, soal Wali Gunung kenapa ada? Mungkin kami bicara agak mundur ke belakang. Jadi saya dan istri ini menikahnya di Jawa. Jadi sebelum kami menikah itu karena istri kerja di Jawa, saya di sini, harus memilih siapa yang harus ikut siapa. Apakah saya yang pindah ke Jawa untuk mencari pekerjaan atau istri yang nanti datang di sini. Nah, kami mencari lewat internet, kira-kira terutama istri yang berpikir kalau nantinya ke sini apa yang akan dikerjakan. Akhirnya istri menemukan bahwa di Minahasa Kuning atau Minahasa Utara umumnya itu potensinya adalah sabut kelapa. Dan dari browsing internet kami menemukan satu CV Sabut Mandiri itu pernah melakukan pelatihan pembuatan kokonet. Kokonet itu apa? Kokonet itu adalah jaring sabut kelapa yang justru dibutuhkan oleh perusahaan tambang untuk reklamasi lahan. Nah, mereka melatih beberapa kelompok masyarakat di sini. Dan pusat pelatihannya justru di Pindanek. Kami waktu itu belum tahu. Nah, kami coba kontak pemiliknya. Kira-kira kami bisa nggak pelatihan untuk pembuatan kokonet? Karena sampai tahun itu, kokonet dari, bahkan sampai hari ini, kebutuhan kokonet itu masih dari Jawa. Kami berpikir bahwa siapa tahu kalau kami pelatihan, kami dapat ilmunya, kami bisa kembangkan di sini. Itu supaya kebutuhan perusahaan itu kami yang support, satu mengurangi biaya transport dan sebagainya yang mahal. Nah, akhirnya untuk kami membuka, selesai juga kami pelatihan 2 hari. Pukul sofa. Ini cukup beberapa kemudian kami pelatihan. Cuma harusnya jadi ceritanya kami bulan madu di tempat pelatihan. Seperti itu terjadi. Nah, setelah pelatihan dapat ilmu, tahu cara membuat itu, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke sini. Nah, setelah sampai di sini, kami menghitung.